Saudara, apel bersama kesiapsiagaan dan sinergitas TNI Polri di wilayah Provinsi Sumatera Utara pagi tadi dilaksanakan di lapangan Benteng Medan. Apel bersama ini memiliki makna penting sebagai salah satu bentuk sederhana untuk mengukur kesiapsiagaan dan menjadi presentasi kokohnya soliditas dan sinergitas TNI Polri dalam melaksanakan tugas. Pangdam 1 Bukit Barisan, Mayor Jenderal TNI Hasanuddin mengatakan, tugas pokok TNI Polri tidak terlepas dari dinamika perkembangan lingkungan strategis, baik dalam lingkup global, regional, maupun nasional yang kompleks dan dinamis, yang terkadang mengancam kedaulatan NKRI. Untuk itu, TNI Polri sebagai garda terdepan harus memiliki tingkat kesiapsiagaan yang optimal sehingga siap menjalankan amanat tugas dari negara kapanpun dan dimanapun dibutuhkan. Pangdam 1 Bukit Barisan Mayor Jenderal TNI Hasanuddin menyampaikan apel bersama ini memiliki makna penting sebagai salah satu bentuk sederhana untuk mengukur kesiapsiagaan dan menjadi presentasi kokohnya soliditas dan sinergitas TNI Polri dalam melaksanakan tugas. Pangdam juga menyampaikan kepada seluruh peserta harus memperkokoh pendidikan Pancasila karena hal ini telah dibumikan secara terus-menerus di seluruh penjuru tanah air. Kaitan dengan masalah-masalah yang dihadapi dengan berbagai bentuk, berbagai dengan perkembangan regional maupun wilayah Sumatera. Siapa yang melakukan keamanan, keamanan sesuai dengan sasaran. Terlebih pada sasaran adalah pendukung COVID-19, keamanan dan kepopuleran yang mengalami tingkat dana-dana yang kurang tentang hasil-hasil kegiatan ini yang kita di Sumatera Utara. Ini semua adalah hasil kerjasama dengan dasar. Selalu kami sampaikan tidak dipimpin teman-teman dengan sendiri, tidak ada nama perut dan apa. Kami merupakan kerja sesuai teman sesuai dengan peran. Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Panca Putra Simanjuntak mengatakan TNI Polri sampai saat ini terus meningkatkan sinergitas dalam menciptakan keamanan di wilayah Sumatera Utara. Dengan adanya sinergitas TNI Polri dalam mendukung program pemerintah, saat ini realisasi vaksinasi COVID-19 untuk masyarakat sudah mencapai 90%, sedangkan untuk lansia mencapai 60%, demikian juga dengan vaksin anak usia 6 hingga 11 tahun, serta vaksin booster terus dilakukan. Kapolda Sumatera Utara menyampaikan, TNI Polri akan terus mendukung program pemerintah dalam menciptakan iklim investasi yang baik di wilayah Sumatera Utara, sehingga program peningkatan dan pemulihan ekonomi dapat terwujud. Siap untuk mendukung dan sekaligus tadi evaluasi apa yang sudah dilakukan dan bagaimana kita akan melaksanakan. Saya menambahkan yang ketiga, yang paling penting dari kegiatan ini adalah menyamakan persepsi untuk kita menghadapi dan menyelesaikan semua tantangan yang ada, khususnya yang berkaitan dengan kegiatan masyarakat, program pemerintah serta tantangan yang ada saat ini, khususnya menghadapi pandemi COVID. Katakanlah kita siapa sebagaimana tadi pernah mengatakan tidak ada yang mengatakan kanan dan belum pernah ini. Bersama sinergitas TNI Polri menjadi kunci utama untuk kita mendukung program pemerintah menyelesaikan masalah-masalah dan tantangan negara ini. Usai apel kesiapsiagaan TNI Polri, masing-masing kesatuan menyampaikan yel-yelnya di hadapan Pangdam 1 Bukit Barisan dan Kapolda Sumatera Utara. Pelaksanaan apel juga menerapkan protokol kesehatan COVID-19. Ya, informasi tadi mengakhiri jumpa kita di Sumatera Utara hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Lukman Hakim Sitorus. Dan saya Aziva Zahrianis. Kami menghimbau Anda pemirsa untuk tetap patuhi protokol kesehatan dengan memakai masker, menjaga jarak, serta mencuci tangan pakai sabun.